dan pegiat bonsai di seluruh Nusantara. Kembali bersama Bonsai Eksplorasi di review bonsai bahan kimeng akar sulur dengan menggunakan bantuan dari plastik pipet sebagai alat yang mendukung untuk proses penyatuan sekaligus mereposisi kumpulan akar yang ada di dalam plastik secara horizontal. Oke, ini secara lebih detailnya kita gunakan dua pipet ya. Untuk pipet yang pertama di posisi bagian atas ini sebagai pengunci dari pipet yang pertama. Pipet yang pertama tekniknya bisa kita pecah, bisa juga tanpa dipecah, namun untuk jenis akar yang jumlahnya banyak diupayakan agar dipecah seperti ini. Dan berikutnya dilakukan proses memasukkan kumpulan akar. Selanjutnya untuk mengkondisikan agar tidak bergerak, baru dikunci dengan cara seperti ini.